Siapapun pemenang Pilpres 2024 harus bersatu menjaga Indonesia. Hal itu disampaikan calon Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Dalam pesta demokrasi ini, dirinya percaya KPU akan melaksanakan seluruh proses dengan sebaik-baiknya. Jika KPU tak melaksanakan tugasnya dengan baik, menurutnya hal itu sebagai bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini.